Kalau saya lukis macam inilah. C double bond. Ah, Alhamdulillah. Ada yang record. Okay. Kalau kita buat macam gini kan. One, one, two, three, four, five kan. Okay. Ini dengan ini molekul yang sama. Macam? Macam? Macam pen saya. Ni pen siapa? Pen saya. Pen madam. Pen madam. Pen saya juga. Kan? Samalah molekul ni. Ni. Ini. Kita namakan dia sebagai pentanal. Ni pentanal. Ini pun pentanal. Sebab dia molekul yang sama. So. Jadi dia. Molekul yang sama lah. Nama sama, molekul yang sama. Boleh ha? Okey, untuk aldehid, kita lukis macam ni. Lepas tu kita pendekkan. Lepas tu kita pendekkan lagi. Ubah metal. So ada tiga lah. Tahu. Jadi kita tak terpening-pening nak fikir. Oh, yang ni tak buat lagi, yang ni tak buat lagi. Tak kan? Kita punya jawapan tu akan tersusun lah. Okey, ini untuk aldehid. Okey. Lepas tu dah habislah aldehid. Sekarang kita pergi kepada homologous series for keton lah. Ya. Untuk keton, okay. Keton dia punya functional group dia bonded kepada C, bonded kepada C. Karbonil dia bonded kepada C, bonded kepada C. Kalau yang ni, functional group karbonil dia untuk aldehyde bonded kepada H. Tetapi untuk keton, karbonil bonded kepada C, bonded kepada C lah. Boleh ya? Okay. So, saya tak buat lagi H sekarang. Saya cerita dulu macam mana nak dapat. Jawapan ni sebenarnya salah lagi sebab H tak cukup. Ya? Okay. Lepas tu kita pendekkan yang ini. Kita pendekkan yang inilah. Yang ini boleh, yang ini tadi kita letak dia dekat karbon pertama, karbon selepas karbonil kan? Lepas tu kita ubah dekat sini. Kalau ubah dekat hujung, boleh tak? Boleh tak kalau saya letak tak ni? Tak boleh madam, tak boleh. Dia akan jadi sebab dia jadi sama. Sama yang ni kan? Macam jari saya lah, ni jari siapa? Ni jari siapa? Ni jari saya. Jari madam. Jari jari. Jari saya juga kan? Jadi sama macam ni. Sama kalau kita letak kat hujung, kita dapat molekul yang sama lah. Ya? Okay. Kalau yang ni pula, kita letak dia dekat karbon yang kedua. Okay. Lepas tu, apa buat? Kita akan pendekkan dia lah. Kita pendekkan dia. Okay. Nah, ni ada lima. Sekarang kita ada empat. So, saya letak kat sini. Azal lah. Sekejap eh. Habis tu kamu salin dulu ya. Dah siap madam. Okay, okay, good.
Okay. So sekarang yang ni saya dapat untuk ketone lah. Yeah. This is for aldehyde lah. Aldehyde termasuk yang ni lah aldehyde. Ni pun aldehyde juga. Okay. Ni aldehyde. Yang ini ketone. Okay. Saya akan dapat 3 aldehyde lah. Ya. Yeah. Saya akan dapat 3 aldehyde lah. Ya. Yeah. Ni. Ini dan inilah. So tengok macam mana saya buat ialah. Saya buat functional group dia letak kat hujung aldehyde. Lepas tu kita pendekkan. Lepas tu kita ubah. Tahu tu ubah. Yang ni boleh pendekkan lagi ke tak? Yang ni sebenarnya boleh pendekkan lagi kan? Okay. Kalau kita pendekkan lagi, apa kita dapat ialah kita akan dapat, kita tinggal lah. Okay. Apa kita akan dapat? Yang ni tadi kita pendekkan dia lagi. Ya. Kita akan dapat C H. Okay. Itu kita dapat. Kita pendekkan dia jadi 3 lah. Haa ni. Dapat ni lagi. Ya. Okay. Dapat ni. Okay. Lepas tu kita akan dapat yang ini. Okay ya. Ya. Dapat ni. Ini. Ini. Dan inilah satu lagi. This is for aldehyde lah. Ya. Yeah. Okay, for ketone. For ketone. Okay, kita dapat ni. Atau yang ni kita pendekkan dia. Dapat macam ni. Okay. Boleh tak pendekkan lagi? Dah tak boleh. Kita ubah position of the carbonyl. Yang ni tak boleh pendek dah. Sebab kalau kita pendek pun dia, kita letak kat sini pun si, dia akan sama macam yang ni lah juga. Ya. Yeah. So, kita akan dapat 1, 2, 3. Okay. 4, 5, 6, 7 isomers lah. Okay, menggunakan C5H10O. So yang ini kamu kena completekan dia punya H lah. Jangan lupa ikut saya punya kaedah tu lah. C yang ini bonded kepada 2C, so kena ada 3. Jangan lupa ada 2 CH2. Ini ada CH2. Ini ada CH2. Carbon ni tak ada H dah. Tak ada H tambahan dah. Dia dah cukup 4 bonding lah. Ya. Ha, lengkapkan H dia. CH3, CH2, CH, CH3. Ingat, carbon wajib ada 4 bonding lah. Ya. CH3, CH, CH3. CH2, ha, ni lengkapkanlah hidrogen dia semua, ya. So maksudnya kita akan ada sebanyak 7 isomers for C5H10O. Boleh ya? Okay. Lepas tu kamu cubalah cari pasangan chain. Chain isomer, positional isomer dan juga functional group isomer. Cuba cari inilah. Ya. Boleh tak? Okay, cuba carilah. Kalau ada apa-apa masalah, kamu beritahu saya lah ya. PM saya lah untuk pastikan jawapan dia. Ya, untuk confirmkan jawapan lah. Ya. Alright. Ha, itu yang latihan yang saya dah buat dengan kamu lah ya. Alright, seterusnya saya nak masuk kepada topik hari ini. Aika ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Madam. Ya, saya. Kalau untuk positional isomer, maknanya waktu kita nak classify tu kan, kita dah nampak kata yang tu walaupun chain dia dah berubah, lepas tu tengok-tengok dia punya kedudukan functional group pun berubah, tu dah tak kira positional dah lah, tu dikira memang chain saja. Tak, itu kita tak payah hirau yang tu, sebab biasanya untuk syllabus kita tengok satu je perubahan.
satu je perubahan. Contohlah kan, contohlah katalah saya ada macam ni kan. CH3, CH2, biasanya dia tak akan tanya lah. Kamu jangan risau sangat ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay, saya besarkan sikit. Okay. Katalah saya ubah yang ni juga. CH3, CH, CH3. Okay, COH. Saya ubah functional group. Kan? Yang ni ke soalan yang kamu tanya? Saya ubah chain juga. Kan? Saya ubah functional group. Saya ubah chain juga. Functional group tadi duduk kat carbon pertama. Sekarang duduk kat carbon 2. Chain pun berubah. Ha, ini kita nak kata apa? Kita nak kata functional group isomer ke functional group chain? Ha, biasanya dia tak akan tanya yang macam tu. Biasanya dia akan tanya satu je. Yang tu ke? Ya, kamu nak tanya saya? Ya, madam, ya. Rasanya setakat ni saya tak adalah jumpa dia akan tanya sampai dua-dua perubahan tu. Yang ni memang ada jenis isomernya. Tapi kita belajar tiga je. So kita ambil yang tiga tu je lah ya. Kalau positional, functional group berubah kedudukan. Kalau chain yang berubah ialah rangka carbon yang parent dia lah yang panjang tu. Ini asalnya dia 5, sekarang dia sudah jadi 4 kan. Yang tu je. Tak usah fikir jauh-jauh sangat. Tahu, ambil ikut syllabus kita. Ya. Kalau pergi jauh-jauh kan sampai PhD, susah pula saya nak jawab ni. Okay. Ada ya? So ambil satu je lah. Ambil yang kita belajar je. Boleh tak? Madam. Ya? Sebab yang hari tu kan. CH3, CH2. Madam, yang sebelum tu yang tu. CH3, CH2. Bawah. Yang tu CH2, yang tu. Sini. Yang ni ke? Madam saya baca balik ya. Aha, CH3. CH2. Lepas tu yang CH2 sebelah tu padam, yang hujung sekali. Ni padam? Ha. Okey, padam. Yang tu jadi OH. Oh, jadi OH. Okay. Dekat C number 2, CH3. Ni ke? Lagi. Yang satu lagi. CH3. OH dekat carbon number. Yang tu. Yang ni kita tak ada definition dia untuk sebab dia dua-dua berubah ni. Ni 1 2. Oh, maknanya tak boleh bagi tahu lah dia apa apa dia. Tak boleh. Itu tak boleh. Nak kata chain, kalau nak kata chain, OH pun berubah kan. Nak kata positional, chain dia pun berubah. Okay, Mary, thank you. Okay, tau. Yang ni tak payah, boleh kata it's not in our syllabus lah, macam tu. Kita ambil yang kita belajar saja untuk definition kita je. Boleh tak? Madam. Ya? Yeah. Yang tu dalam PhD ada ke? PhD pun tak ada. Oh, okay. PhD pun kita tak belajar lah. Kita ambil yang kita punya definition je. Rasanya PhD rasa tak ada kot. Tak ada. Betul? Tak ada. Okay. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Tak ada, Meda. Tak ada. Yeah, alright. Kita teruskan. Kita pergi kepada okay. Jenis-jenis lipid lah ataupun lipid lah ya. Yeah. Jenis-jenis pembelahan semasa berlakunya tindak balas. Kan? Contohnya, okay. Katalah kita ada tindak balas lah di antara CH3. Okay. Ni dia ada bonding dengan Cl.
Sat-sat lah. Yee, tak senonoh lah lukisan macam ni. Okay. Ada 3 H. Okay. Buat poin dengan si L. Okay. So apabila ini namanya kloromethane lah. Ya. Yeah? React. Dia react dengan katalah OH. Ataupun dengan apa ya? Dengan OH lah. Dengan OH. Dengan X lah. Saya nak letak X. Saya tak mahu letak OH. Letak X. Tahu. Apa yang berlaku dalam tindak balas ini? Saya katalah, saya kata. Ya. Dia akan dapat CH3X. Tahu. Dan juga Cl. Dia buang Cl. Dia nak tukar dengan X. Ini kita namakan reaction lah. Ini reaction. Kan? Ini kita namakan sebagai suatu reaction lah. Ya. Reaction di antara CH3, Cl dengan X. Ini nampak ke? Okay. So sekarang apabila nak berlaku tindak balas ni, sesuatu compound itu terpaksa sacrifice bonding lama. Tahu? Sebab kalau ikutkan, dia maximum carbon, kita belajar organik so we have to focus to carbon lah. Ya? Yeah? Dia hanya boleh buat 4 je bonding. Tahu? Kalau nak bertindak balas, dia kena buang yang lama lah. Tahu? Dia kena buang exist yang bonding yang exist sekarang dengan dia tu. Ya? Yeah? So, dia terpaksa lepaskan. Dia kena putuskan bonding. Pemutusan itu, okay, ada dua jenis pemutusan. Oh, ada dua jenis pemutusan. Satu, namanya homolytic. Satu lagi kita ada heterolytic. Cleavage. Putuslah fission or like cleavage. Ya. Yeah? Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok ya, kalau dia adalah homolytic ya. Yeah, pemutusan dia homo, kamu pernah dengar dekat mana homo ni? Homo sapien kan? Homosex kan, orang yang lesbian kan, contohnya transgender. Homo kan, betul tak? Ke betul ke tak betul saya punya contohnya, saya pun tak pastilah. Homo lah maksudnya. Okey, apa maksud homo tu? Bila dia putus tu, elektron itu akan divide equally. Sama. Maksudnya elektron itu akan dibahagi sama di antara dua atom yang membentuk bonding asal tadi. Contohnya kalau kita ada kat sinilah. Katalah C nak lepaskan Cl. Okey, untuk buat bonding baru dengan X. Hidrogen dia tak lepas. Dia hanya lepaskan Cl. Jadi bila dia nak lepaskan Cl nak ambil X, ya, dia akan, bila dia lakukan homolytic ni, homo maksudnya sama. Pembahagian elektron itu dibahagi secara sama rata. Kalau kita tengok dekat sini, satu bonding ni akan menggunakan sebanyak 2 elektron. Okay, 2 elektron lah. Yeah. So, bila dia membelah bonding, okay, elektron dibahagi sama rata, okay, kita namakan dia sebagai homolytic. Tahu? Okay, bila dia sebelah sama rata bonding tu, satu elektron carbon ambil, satu elektron Cl ambil balik. Ya? Yeah?
So apa terjadi apabila elektron tu dibelah sama, homo, secara homo? Ya? Apa terjadi bila elektron dibelah secara homo? Okay, sebelum dapat produk tu, kita akan hasilkan this kind of compound. So kita ada ini. Tadi dibelah. Okay. Dia akan hasilkan satu elektron dibagi dekat C, satu elektron lagi dibagi dekat Cl. Nampak tak tadi tu? Dia belah ni tadi kan, homolytic ni. Homo sama. Homo apa eh? Okay. So ni elektron tu dibelah secara simetri, dibelah sama rata. Ha, sama lah, sama. Okay. So apa berlaku ialah elektron tu akan satu dapat dekat C, satu lagi dapat dekat Cl. Tahu? Okay. Tetapi andai kata, alamak blur ni kenapa? Saya buka lampu kejap ya. Gelap kat rumah saya ni. Eh? Okey, tapi kalau elektron itu dibelah secara hetero, hetero ni tak sama. Hetero ataupun homo ni sama. Hetero apa maksud dia? Saya pun tak pastilah. Bukan tak pasti. Maksudnya dari segi kita tengok dari segi elektron, hetero tu bila dia membelah, elektron akan dibedak, akan dibahagi secara tak sekata. Kalau homo, elektron akan diberikan secara sekata di antara dua atom yang membentuk bonding tersebut. Ha, kalau kes macam ni, homo, elektron ini dengan elektron bonding. Ini kita namakan elektron bonding ni. Dia membagi secara homo. Okey. Bila bagi secara homo, dapatlah satu elektron dekat C, satu elektron dekat Cl. Tapi kalau dia membelah secara tak sekata, okey, satu akan dua-dua akan dapat kepada salah satu. Tahu? Either dia, dua-dua elektron itu dibagi dekat C ataupun dua-dua elektron itu dibagi dekat Cl. Tahu? Tetapi kebiasaannya elektron akan diberikan kepada atom yang more elektronegatif. Okay. So, kalau dalam kes soalan ini, okay, elektron akan diberikan kepada Cl. Sebab Cl is more elektronegatif. Okay. Jadi sekarang, kalau kita tengok, apa terjadi kalau dua-dua elektron itu diberikan kepada Cl? Cl akan menjadi negative charge. Manakala karbon akan menjadi positive charge, menjadi kation. So apa terjadi ialah dalam tindak balas ini akan terhasil kation dan anion. Ha. Elektron tadi dua-dua dapat dekat Cl. Cl ambil dua-dua elektron tu. Jadi elektron klorin akan menjadi anion, manakala karbon akan menjadi kation. Jadi sebagai penerangannya, kalau kita tengok untuk homolytic cleavage, ya, dia memang akan menghasilkan molekul yang ada satu ataupun spesies yang ada satu elektron, unpaired elektron ini. Species yang ada unpaired elektron ini, we call it as free radical. Tahu? Free radical. Ini homolytic. Untuk heterolytic cleavage, ya, okay, memang dia akan menghasilkan kation dan anion. Dalam heterolytic cleavage,
akan terhasil kation dan anion. Manakala untuk homolytic cleavage akan menghasilkan free radical. Ha, memang akan sentiasa macam itulah. Itu adalah hasil ataupun produk daripada homolytic dan heterolytic cleavage. Ya. Yeah. Okey, untuk pengetahuan kamu, untuk karbon yang menjadi kation, ini kita kenali dia sebagai karbo kation. Nah, sebab ni nanti penting untuk kamu tahu nama dia. Okey, karbon yang menjadi kation, we call it S, karbo kation. Ada tak karbon yang menjadi anion? Ada. Itu kita kenali dia sebagai karbon ion. Karbon ion. Ya. Yeah? Kalau karbon yang menjadi kation, we call it as karbo kation. Okay, ya. Yeah? Dapat tak? Dapat apa nak tanya ke? Okay, lagi sekali saya ulang. Homolytic cleavage. Kita belah bonding tu, kita belah bonding. Kita belah bonding tu sebenarnya kita membelah ikatan, kita membelah sharing of electron lah di antara dua atom. Ya? Yeah? Okay. Kita belah bonding, kita divide the electron equally. Ya? Yeah? To produce free radical. Ya? Yeah? Okay. Manakala untuk heterolytic, okay, kita akan belah bonding tu dengan memberikan elektron kepada atom yang more elektronegatif, menghasilkan anion dan menghasilkan kation lah. Ya, dalam kes soalan ini, ya, dalam kes soalan ini, okay, Cl is more electronegative, then the both bonding electron will go to Cl, produce chloride ion. Manakala carbon akan menjadi karbo kation. Ha, boleh tak ni? Ini adalah hasil-hasil pemutusan, belum lagi produk. Tahu? Ini adalah intermediate bagi dia nak menghasilkan produk lah. Contohnya kalau kita ada molekul ini CH3Cl tindak balaskan dengan X, okay, menghasilkan CH3X dan Cl. So ini adalah intermediate pada masa ini. Heterolytic tu kita pada masa inilah akan terhasilkan, akan terhasil karbokation, terhasilkan anion, hasilkan free radical. Sebelum produk akhir itu terhasil. Ini kita belajar sebelum berlakunya hasil akhir bagi suatu tindak balas. Boleh ke? Boleh. Okay, okay, good, good. Alright. Okay. Seterusnya, bila bonding sudah putus, sebenarnya dia menghasilkan spesies yang tak stabil. Kan? Spesies yang tak stabil. Free radical ini adalah spesies yang tak stabil. Sama juga seperti anion dan kation. Okey. Kalau kita lihat, ya, dalam tindak balas, ya, sebelum dia menemui hasil akhir dia, ya, spesies-spesies yang menjadi karbo kation anion ini, okey, spesies yang tak stabil ini, okey, kation dan anion, ya, dia adalah spesies yang kita katakan sama ada dia ada banyak elektron ataupun dia sangat kurang elektron. Jadi untuk untuk itu, okey, kation dan anion ini juga kita kenali sebagai sekejap,
kita kenali dia juga sebagai nukleofil dan elektrofil. Okay. Okay, spesies yang tadi kation dan anion tau. Spesies anion dengan kation itu, okay. Kita kenali dia juga sebagai nukleofil dan elektrofil. Okay, elektrofil, elektrofil suka elektro. Fil ni apa? Fil ni I feel apa? I feel good. Bukan I feel good. I feel tu maksud suka. Suka. Cinta elektron. Kalau elektrofil adalah spesies yang suka elektron. Apa spesies yang suka elektron? Mestilah spesies yang tak ada elektron. Macam mana kita nak tahu dia spesies yang tak ada elektron? Contohnya dia kation. Ha, jadi kation tadi kita kenali dia sebagai elektrofil. Spesies yang cinta elektron, feel suka. I feel macam tu suka lah kan? I feel dia suka elektron. Apa yang suka elektron adalah something yang tak ada elektron, betul? Contohnya kation. Kation adalah species yang suka elektron sebab dia kekurangan elektron, tahu? Mana kalau nukleofil? Okay, ada yang panggil nukleofil, ada yang panggil nukleofil. Nukleofil suka nukleus. Nukleus sifat dia bercharge positif. Dalam nukleus ada proton. Proton bercharge positif. Apa yang suka kepada yang bercharge positif? Mestilah something yang ada banyak elektron. Jadi, anion, species yang suka nukleus. Tahu, nanti terbaliklah. Macam perempuan, perempuan suka kat lelaki kan? Lelaki suka kat perempuan. Ada ke lelaki suka kat lelaki? Tak ada, betul? Lelaki selalunya suka dekat perempuan lah. Macam tu lah. Kalau dia ada banyak elektron, dia suka dekat something yang bercas positif. Jadi, anion adalah nukleofil. Ya? Manakala kation, dia tak ada banyak elektron. Jadi kita kenali dia sebagai elektrofil lah. So dalam organik, nukleofil dengan elektrofil ini sangat penting untuk kita ketahui sebab dialah yang akan memulakan sesuatu tindak balas di dalam organik compound. Ya? Yeah? Alright. Nah, jadi so kalau kita tengok tadi homolytic dengan heterolytic, ya, homolytic. Okay, homolytic dengan heterolytic ni, okay, dia akan menghasilkan, kalau homolytic hasilkan free radical. Tapi free radical ni dia bukan nukleofil ataupun elektrofil. Dia adalah species yang sangat reaktif dalam organik. Tahu? Manakala heterolytic akan menghasilkan kation dan anion which is become nukleofil dan elektrofil. Anion adalah nukleofil. Kation adalah elektrofil. Kation adalah species yang sukakan elektron sebab dia bercas positif. Manakala anion adalah species yang sukakan nukleus sebab dia bercas negatif. Ada banyak elektron. Nukleofil adalah species yang ada banyak elektron. Ya. Yeah? Kation adalah species yang
Elektrofil kerana dia tak cukup, dia tak ada elektron lah. Okay? Boleh ha? So, electrolytic produce cation dan anion which is electrophil dan nucleophil. Okay. Alright. So, seterusnya, okay. Ada apa-apa nak tanya ke? Anything? Okay. Mari kita lihat. Mari kita lihat homolytic cleavage. Ya. Tengok soalan nombor 8 tu. Yang ni kamu boleh screenshot lah kot. Okay. Dia minta kamu bezakan, explain the differences between homolytic and heterolytic cleavage. Okay. Homolytic, okay, occur to a non-polar bond involving two atom of similar electronegativity. Ha, selalunya dia berlaku kat, dekat situ lah ya. Tapi dalam soalan ni tadi saya ambil molekul yang berbeza electronegativity. Selalunya homolytic ni dia akan berlaku kepada molekul yang sama electronegativity. Contohnya Br ya. Br lah ya, contohnya ini electronegativity sama lah. Ini adalah non-polar bond. Non-polar bond, ingat tak non-polar bond? Macam mana non-polar bond produce? Bila atom with the same electronegativity make a bond, produce a non-polar bond lah. Ya? Okay. Kemudian, homolytic cleavage, apa dia punya cerita tentang bond dia? A single bond break symmetrically into two equal part, leaving each atom with one unpaired electron. Okay, so for example, cleavage between Cl dengan Cl produce Cl dot di sini. Ya, ini adalah bukan dot ni, bukan suka-suka hati letak ataupun typing error, bukan. Dia menunjukkan penghasilan free radical. Boleh tak? Okay, ya. Okay, mari kita lihat seterusnya. Untuk heterolytic, okay, occur to a non-polar bond. Okay, involving equal sharing of electron pair between two atom of different electronegativity. Ha, contohnya kalau kita tengok ini tadilah, between Cl dan C, mereka ni break the bond. Okay, break the bond. Ya. Break the electron pair between two atom of different electronegativities lah. Jadi a single bond break unsymmetrically and both the bonding electron are transferred to more electronegative atom. For example, kita ada yang macam ni tadi lah. Dua-dua elektron ni dia akan pergi kepada Cl. Ya? Yeah? Okay. So, produce cation and anion lah. Ya? Yeah? Ni cation dan anion. Ni ada negatif. Ni charge positif, this one charge negatif lah. That is, we call it as heterolytic cleavage. Okay, boleh ya? Kamu nak screenshot yang ni ke? Boleh screenshot lah, Seth. Ya? Dah. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada ni tadi yang saya cakap tu. Nucleophil, electrophil. Define the term free radical. Electrophil
dan nukleofil. Okay. Apa maksudnya free radical? So tengok yang ni lah ya. Oh tak nampak ah. Oh tak nampak. Saya tulis lain lah ya. Saya tulis lain Zat. Bagi kecil sikit. Either you can screenshot or yeah, apa maksudnya free radical? Saya kecilkan tulisan tu. Free radical lah. Ya, yeah, free radical. A species with unpaired electrons which from mana salah ni? Species yang ada elektron, ada satu unpaired tu ada satu elektron lah. Dah ke? Dah? Dah madam. Okay, kalau elektrofil pula? Elektrofil. Nampak ni masuk elektrofil tau. Elektrofil is an electron deficient species. Species yang kurang elektron ataupun elektron loving. Ah tu yang saya kata tadi tu. Feel kan. Suka kan? Suka. Which can be either neutral molecule. Neutral molecule pun boleh menjadi elektrofil ataupun positif ion. Positif ion lagilah nampak obvious sangat dia adalah electron loving, electron deficient species kan. Sebab dia cation. Cation ni memang tak cukup, nampak sangat tak cukup elektron. Kadang-kadang molekul neutral pun tak cukup elektron dia sebenarnya. Ya. Saya cerita kat kamu macam mana nak tahu dia molekul yang tak cukup elektron ke cukup elektron bagi molekul yang neutral. Okay. So, saya cerita sekarang lah. Kamu salin dulu. Screenshot dulu. Dah ke? Dah, madam. Dah, okay. Lagi satu. Saya cerita terus lah ya. Okey. Kalau kita tengok ya, molekul species yang menjadi elektrofil. Okey.
Kamu, saya tak cerita lagi lah penggunanya elektrofil tu dulu. Saya cerita dulu ciri-ciri elektrofil. Ya? Species yang kurang elektron. Satu, kalau kita nak tengok dia species yang kurang elektron, dia memang bercas positif. Yang ni memang nampak lah. Ciri-ciri positif ion lah. Memang dia nampak sangat dia adalah species yang kurang elektron sebab dia bercas positif. Satu lagi, kalau kita nak tengok, species tersebut adalah macam tak nampak, okay, macam tak nampak dia kurang elektron tapi sebenarnya dia kurang elektron. Molekul yang neutral. Macam mana nak kenal dia adalah elektrofil? Kita tengok kepada bonding dia. Okay, contohnya kalau kita tengok species tu dia tak cukup, dia tak cukup oktet. Contohnya kita ada AL, dia buat tiga bonding kan. Ni kita belajar last semester. Dia tak cukup, dia tak cukup empat bonding, dia tak cukup oktet ni. AL tak cukup oktet. Okay. Atom dia boleh terima lagi elektron. Dia boleh tarik elektron lagi. Jadi species yang incomplete octet ini, walaupun dia neutral tapi dia incomplete octet, kita juga kenali dia sebagai elektrofil. E plus lah. Selalunya kalau saya nak simbolkan elektrofil tu, saya letak E plus. This is elektrofil. Okay. This is elektrofil lah. Yeah. Okay. Ataupun okay, kadang-kadang dia cukup bonding. Tapi ini contoh yang lain. Contohnya C, dia bonded kepada O. Bonded kepada O. Okay, bonded kepada O. O ni adalah elektronegativiti tinggi, tapi Cl ni elektronegativiti rendah. Semua bonding elektron ni O tarik, menyebabkan dia menjadi delta positif. Ini juga adalah dinamakan sebagai okey, elektrofil. Ni. Elektrofil lah. Okey. Ini kita namakan sebagai elektrofil lah, ya. Yeah. Okey. Boleh ha? Okey. So itu kita ada elektrofil. Okey, nukleofil macam mana pula? Macam mana nukleofil? Dia terbalik daripada elektrofil lah. Ya, dia akan terbalik daripada elektrofil. Okey. Apa maksud dia? Apa maksud nukleofil? Okey. Maksud nukleofil. Ada. Okay, so this is the meaning of nucleophile. Okay. Okay dah ha? Alright. Ini maksud nukleofil lah, ya. Yeah? Okay. So nukleofil ni adalah electron rich species.
Okey. Dia ada banyak elektron. Jadi kalau dia banyak elektron, dia suka kat nukleus. Kenapa dia suka nukleus? Bila dia banyak elektron, sebab nukleus itu bercas positif. Dalam nukleus ada proton. Okey. So sama seperti elektrofil, nukleofil dia boleh jadi neutral molecule ataupun negatif ion lah. Eh, can be neutral molecule ataupun negatif ion. Okey, untuk neutral molecule, okey. Biasanya simbol untuk nukleofil kita letak Nu minus. Kalau elektrofil kita letak E plus. If the nucleophile we put as Nu minus lah. Ya. Yeah? Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok ya. Okey, sorry. Neutral molecule nak tahu dia menjadi nucleophile ke ataupun elektrofil, macam mana nak kenal? Kita tengok kepada Lewis structure dia dululah. Contohnya kalau kita ada NH3. NH3 ni dia boleh menjadi nucleophile sebab dia ada lone pair. Yang ni kamu kena buat balik Lewis structure. Kalau nak tahu dia nucleophile, untuk neutral molekul nak menjadi nucleophile, selalunya kita nampak dia ada lone pair pada molekul tersebut. Contohnya NH3. NH3 akan menjadi nucleophile. Okay? Dia menjadi nucleophile, dia ada elektron, ya. Yeah? Dia boleh menjadi species yang ada banyak elektron lah. Ada banyak elektron, dia menjadi nucleophile. Dia akan attack elektrofil lah bila dalam suatu tindak balas. Ya. Yeah? Okay. So, mari kita lihat untuk soalan nombor 9 lah. Ya, yeah, tengoklah soalan nombor 9. Okay. Cuba tengok soalan nombor 9 tu. Okay. Okay. Dia suruh classify di sini. Classify each the following as electrophile, nucleophile or free radical. Ini kita namakan dia sebagai NH3, kita namakan dia sebagai nucleophile. Sebab dia ada lone pair pada N. Br dot adalah free radical. H2O menjadi apa? It can be nucleophile. Kenapa nucleophile? Sebab H2O ada lone pair pada O bila kita lukiskan Lewis structure dia. Boleh tak? Saya. Saya nak bagi besar ni ya. Tak nampak lah. Yang ni tahu kan? NO2 plus eh? Saya tak payah besarkan lah ni. Nampak kan ni ya? NO2 plus. NO2 plus nampak dia? Nampak tak dia ada plus kat sini? Dekat buku kamu nampak kan? So, dia adalah species yang kurang elektron. Ini kita kenali dia sebagai elektrofil. NO2 nampak tak dia ada minus ni? Macam tak nampak kat situ. NO2 minus. Nampak kat sini dia ada minus tu. Ni. Tak boleh nak besar kan dah lah. Kamu nampak kat buku kamu lah. Ha? So ini adalah nucleophile lah. Cl plus adalah elektrofil. Okay. BF3. BF3 ni dia tak ada positif ke negatif. Macam mana kita nak tahu dia nucleophile ke elektrofil ke free radical? Dia definitely is not the free radical sebab dia tak ada elektron dot tu. Ya. Yeah? Tapi kita tahu bahawa dia punya bonding macam ni. You have to draw the Lewis structure lah. Dia ada tiga je bonding. Saya kata tadi kalau dia ada tiga je bonding, dia akan menjadi species yang kurang elektron, yang boleh tarik elektron.
Yang boleh tarik elektron adalah spesies yang kurang elektron. So dia dikenali sebagai elektrofil lah. Okay. So CO2 saya tak bincang lagi. Ada kat sini ada double bond. Tengok ada double bond kat situ. Spesies ni neutral. Organic compound ni neutral. Tapi dia ada double bond. Ha, kalau ada double bond, maksudnya kat situ ketumpatan elektron tu tinggi. Ha, ini saya tak cerita tadi, sekarang saya baru cerita. Okay. So, dia ada banyak elektron dekat sini. Sebab dekat double bond tu, concentrated of elektron kat sini tinggi. Jadi kat sini ketumpatan elektron banyak, maka dia akan menjadi nukleofil lah. Ya. Yeah. Okay. CH3OH ada lone pair pada O. Kalau kita tengok Lewis structure dia. Okay. Jadi ini adalah sejenis nukleofil. Okay. PCl5 ada lone pair pada Cl. Ada lone pair pada Cl. Dia boleh bertindak sebagai nukleofil lah. It can act as nukleofil. Boleh tak? So boleh salin lah ni. Kamu nak salin daripada awal ke? Madam nak tengok yang PCl tu kejap, Madam. Boleh. Ha. Ni saya tak lukis semua lah bonding tau. Dia ada 5 bonding kat sini. Semua Cl ada lone pair. Jadi dia akan bertindak sebagai nukleofil. Ada Cl kat sini lah. Yang ni saya tak cerita balik lah tau. Macam mana lah lukis Lewis structure. Tapi dekat Cl tu memang ada lone pair. So bila dia ada lone pair, that mean dia akan bertindak sebagai nukleofil. Boleh ha? Boleh ke? Boleh, Madam. Boleh ha? Okay. Okay. Okay, penat. Penat. Penat apa ya? Penat bercakap. Okay. Boleh ha? So, ini habis soalan nombor 9 lah. Kita habiskan 9C dulu ya. Lepas tu baru kita berhenti tau. Ya? Tak pergi baru kita berhenti ya. Okay, mari kita lihat untuk number 9C. Kamu penat? Sekejap lagi tau. Sikit lagi. Ya, sikit je lagi kita akan buat. Okay. Cuba tengok number 9C. Okay. A ni, dia kata identify A to I as free radical electrophile ataupun nucleophile. Okay. A, kita kenali dia sebagai ada kaion kan? Dia adalah electrophile. Cl, B adalah nucleophile. Okay. C, D. Siapa nak jawab? C dengan D. Yang mana satu nukleofil, satu elektrofil? Saya panggil nama lah kat sini. Kang. Boleh ya? Okey, mari kita lihat siapa saya nak panggil nama ni ya. Nur Salsabila. Nur Salsabila? Salsabila? Sabila, dia tak. Kadang line dia slow kan. Saya tahu juga lah kan. Okay, Sabila. Muncul set. Oh, ni mesti line gila teruk kan. Sabila, dah jawab tak? Tengok kat bawah lah. Wan Nur Anis Amalina eh. Wan Nur Anis? Cuba jawab Sat. C dengan D tu yang mana satu adalah elektrofil? Wan Nur Anis. In case tak berapa dengar lah kan. Kalau lain tak berapa okey tu. Saya ulang tau. Wan Nur Anis Amalina
Amalin ke? Nampak kat sini amalin je. Anon? Okay, tak tahu line tu. Ni tulisan Cina pun ada. Siapalah pula tulisan Cina ni ya. Wan Nur? Wan Nur Anis? Line okay tak? Cuba beritahu saya. Tulis dekat apa? Apa benda kat tengah-tengah ni ya? Nama dia. Apa? Message tu. Wan Nur boleh jawab tak? Wan Nur jawab set? Ya, ya minta. Tak boleh, minta tak jelas saja. Ah, okey. Tengok C dengan D soalan tutup tu. C apa? D apa? Dan kalau tak nampak dekat saya punya ni, tengok dekat buku kamu. Okay. Ano? Okay. Siapa? Kadang petang-petang ni lain teruk sikit kan. Itulah. Saya kena juga dapat feedback. Kalau tak nanti saya syok-syok ajar sendiri. Ha? Ya? Yeah? Ano ke? Jawab. Di apa? Siapa? Ada yang lain nak jawab ke? Si nukleofil ke, madam? Ha? Apa? Si nukleofil. Si. Si. Si, si. 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 Nukleofil. Kenapa si nukleofil? Saya rasa sebab CL tu dia pergi, dia tertarik dekat ARCH3. Oh, okey. Kalau tak boleh tahu, dia tak pasti kan dia ni. Tengok dekat CL. Tengok C, tengok D, tengok D kan. D ni dia ARCH3 kan? Ha. Kalau ARCH3 tu maksudnya dia adalah dia more dia incomplete attack. Species yang incomplete attack apa tadi saya kata? Species yang incomplete attack apa dia, Balkis? Ani? Neutral, madam. Neutral madam. Ah, dia neutral molecule kan? Dia neutral molecule tapi dia menjadi nucleophile ke electrophile? Ni. C, okey ke? C, kenapa kita kata dia, kamu kata dia nukleofil, kenapa? Saya pun tak sure. Okey, sebab kalau kita tengok dekat sini, okey, kalau tak sure kan, kamu tengok yang lebih sure. Ini lebih sure, dia adalah incomplete octet. Dia incomplete octet tau. Dia incomplete octet. Saya cakap tadi, incomplete attack tu apa maksud incomplete attack? Lah, lain apa saya punya ni? Apa maksud incomplete attack tu? AI ni dia buat tiga bonding je, kan? Betul tak? Dia buat tiga bonding je sebab dia ada tiga CL je. So dia incomplete attack lah kalau kita lukiskan AL, CL, CL, CL. Dia tak cukup bonding AL ni. Namakan dia sebagai incomplete attack. Ini kita belajar masa chemical bond, masa first sem tu, kan? Jadi apa berlaku dia adalah incomplete attack.
spesies yang incomplete octet ini kita kenali dia sebagai spesies yang tak cukup elektron. Spesies yang tak cukup elektron dia adalah elektron filling, betul? Dia elektron filling ataupun elektron loving. Jadi kalau dia menjadi elektron loving, kita namakan dia sebagai elektrofil. Kalau spesies ini elektrofil, dia mesti bertindak balas dengan nukleofil lah. Boleh tak? Kalau elektrofil, dia mesti bertindak balas dengan nukleofil. Ada elektrofil suka kat elektrofil? Tak ada kan? Ada lelaki suka kat lelaki? Tak ada. Betul? Lelaki mesti suka kat perempuan. Sama juga elektrofil mesti suka kat nukleofil lah. Tahu? Kalau satu jadi elektrofil, satu lagi akan menjadi nukleofil. Boleh tak ni? Macam mana nak tahu di elektrofil? Tengoklah, dia tak cukup bonding. Tak cukup bonding, dia adalah electron loving. So, dia akan menjadi elektrofil. So, spesies satu lagi akan jadi nukleofil. Tengok yang pastilah. Ya, tengok yang lebih pasti. Okay. So, seterusnya. Kita tengok. Tengok yang seterusnya. Ini. Tengok dekat buku kamu tau. Saya punya ni. Allah. Ini. E dia ada double bond. Double bond tadi apa saya kata? Nukleofil. Nukleofil. Sebab kat sini ada banyak elektron. Jadi ini adalah apa tadi kamu kata apa? Saya tak dengar. Nukleo ke elektron? Hello. Janganlah tinggal saya seorang. Nukleo, madam. Nukleo. Okay, good. This is nukleofil lah. Nukleofil. Nukleofil. Sebab dia ada double bond ni, kan? C dengan C ada double bond. C dengan C ada double bond. Ada kat situ banyak tempatan elektron lah. Jadi nukleofil. Okay. Yang ni sangat pasti dia adalah elektrofil sebab dia cat ion lah. F tu. Ya? Yeah? F tu adalah elektrofil. Kalau ini nukleofil, satu lagi mesti elektrofil lah. Okay. So ini kena tengok lah. Yang kok keluar dalam UPS tu kena tahulah. Ya? Alright. Seterusnya, H adalah nampak jelas, nyata, terang, benderang. Dia adalah sejenis free radical. Free radical. Sebab dia ada satu elektron yang tak berpasangan lah. Ya? Okay. So, habislah soalan number 9. Soalan number 10. Madam, yang G tu madam. Ya, ya. G. C3G. Oh. G. G. G ni nampak dia, nampak dia positif kan? Positif mestilah dia sejenis elektrofil lah. Spesies yang kurang elektron juga ni. Nampak dia positif, dia memang spesies yang kurang elektron, dia elektrofil lah. Tapi dia tak ada apa nak di attack dah kat sini. Ya. Dia tak, dia kalau pasangan satu lagi tu, kalau dia menyerang mesti dia akan serang nukleofil. Macam ni ada elektrofil nukleofil. Tapi kat sini dia tak ada lah. Ya. Tapi ni nampak obvious, dia ada positif maka dia adalah elektrofil lah. Ya. HI pun sama saya tak beritahu ni. HI pun dia adalah free radical. Sebab dia ada elektron yang tak pasang lah. Ya, unpaired elektron tu. Maka ini adalah free radical. This is also free radical lah. Okay. Boleh kah? Okay, kita habis soalan number 9. Number 10 ni dah konsep lain dah. So saya ingat kita akan bincang esok. Ya. So saya akan buat kelas setiap hari tapi petang lah tau. Ya, saya akan buat kelas petang tapi setiap hari dalam sejam lebih sikit je. Ya. Kalau terlajak pun terlajak tak panjang lah kan. Tapi hari ni terlajak lama pula kan. Sejam lebih sikit. Okay, so saya ingat kita habis sampai sini. Kita akan sambung esok. Petang esok saya ada kelas. Esok saya ada kelas berapa Amali. Kita buat lebih kurang 4:30 gitulah. Sebab hari ni saya ada kelas Amali, saya balik lambat sikit. Saya takut saya tak sempat nak set up saya punya studio ni kan.
So tu yang saya buat 4.45. Tapi esok saya rasa saya boleh buat 4.30 itulah ataupun pukul 4. Ya? Okay, apa-apa nanti saya akan beritahu dalam grup lah. Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Kalau tak ada, kita dismiss. Ya? Ha, esok kita sambung lah. Saya akan beritahu pukul 4 ataupun 4.30 macam tu dalam grup. Okay. Saya rasa sampai sini. Okay, dismiss lah. Okay, salam.